Brondong. Brondong. Ih, brondong Italia nih. Nah, ini guys. Nah, guys, liatin ini pada jatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hai, teman-teman. Welcome back to my channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Guys, hari ini cuaca mendung dan hujan ya. Hujannya di sini enggak terlalu deras ya. Gerimis kalau di Indonesia lah ya. Kalau di sini ya hujannya begini guys. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Sekarang aku mau antar Nicholas les ya sama Samuel karena Samuel juga libur ya. Udah liburan panjang summer ya, musim panas. Dan hari ini hujan guys. Hujannya rintik-rintik. Nih. Ini anak-anak. Kita mau naik kereta. Jaraknya sekitar 30 km dari apartemen kita ya. Ini dekat sekolahnya Nicholas sih. Dan nanti kita naik kereta sekitar 40 menit, guys, ya. 30 sampai 40 menit lah. Kita bawa payung, guys. Payung. Yang terus sama no, basta così, sì. Nicholas dentro? Lumayan kan nutupin rambut. Guys, kita sudah di bus ya. Nah guys, kita jalannya sekitar berapa meter ya? 100 meter kali ini ke stasiun kereta ya. Masih hujan guys, gelap banget cuacanya. Sekarang kita sudah ada di kereta ya. Ini kita beli tiket 3, satu untuk saya dan dua untuk anak-anak ya. Jadi harganya satu tiket itu 5 euro, sekitar 75.000, dan anak-anak bayar 2,5 guys. 2,5 euro itu sekitar berapa ya, 35.000. Mereka berdua 35 35, jadi kita bayar semuanya 10 euro ya. 10 euro sekitar 160.000 guys. Guys, kita tadi belum makan siang ya. Sekarang jam 1.30, karena kalau musim liburan gini anak-anak bangun jam 9 jam 10 guys. Jadi mereka sarapan itu jam 10 jam 11 lah. Jadi makan siangnya itu juga mundur ya. Dan nanti mungkin kita mau makan pizza yang simple ya, karena sudah jam 1:30 siang. Dan karena nanti juga lesnya jam 2:30, so kita masih ada waktu sekitar 30-an menit ya. Dan aku juga nggak terlalu lapar sih karena tadi juga makan roti ya sarapan. Guys, kita sudah turun ya. Kita jalan menuju restoran guys. Kita mau makan pizza aja lah yang simple ya. Anak-anak guys. Di sini hujan juga, hujannya rintik-rintik. Hujannya lumayan, nggak terlalu deras lah ya. Tadi dapat telepon dari suami, katanya habis ini kita mau ke supermarket, kita mau beliin air minum buat mama mertua ya, karena beliau dulu pernah jatuh, jadi katanya nggak terlalu banget gitu. Jadi kita mau beliin air buat mama mertua guys. Dan nanti mungkin kita mampir ke rumah lama ya, di sana ada buah-buahan nggak? Nanti kita lihat ya. Nah guys, kita makan pizza. Jadi ini yang kedua. Sama jatuh nak. Nah guys, sudah selesai lesnya Nicholas ya dan Samuel. Sekarang kita mau nunggu Daddy ya. Kita mau duduk di sana nunggu Daddy. Nih guys, bagus banget bukannya. Nih kan, bagus banget bunganya. Guys, yang tadi hujan sekarang udah panas ya, cerah. Nih. Hujannya udah selesai, udah pergi. Aku mau tunggu suami di sini sama anak-anak.
Ciao Samuel. Handsome. Guys, banyak anak-anak muda ya, berondong-berondong itu sama ABG-ABG lah ya. Jadi ingat anakku nanti kalau udah besar ya. Nah, saya berondong nih kelas. Berondong. Berondong. Berondong Nicholas nih, berondong Itali nih, Itali Indonesia nih. Itali. Campuran. Iya. Italia. Pas iya. Italia. Iya. Hey, itu. Nah guys, sudah sama suami di sini, anak-anak. Iya. Yes. Mama, Mama, si picking ya. Picking the picking. You guys, kita mau ke on the way sekarang ke Palama ya. Guys, sudah sampai di supermarket ya. Kita mau beli aqua dulu buat mertua ya. Dan mungkin nanti aku belanja sedikit. Nah, kemarin kita sudah belanja, tapi ya, ya begitulah. Selalu belanja dan belanja, guys. Selalu belanja dan belanja ya, karena kita rakyatnya banyak, kita berempat. Jadi ya, belanja jajan, belanja makanan, ini itu pasti. Nah guys, banyak diskon kayaknya ini. Guys, musim buah nih, ini albicoke. Kita mau picking-picking tapi belum ada waktu guys. Mau ke perkebunan, belum ada waktu ya. Nicholas, biar Nicholas. Ini kita mau beli air nih buat mertua. Sih. Aku mau beli ini guys, ini bunga. Cantik banget ini bunga. Ini guys sudah beli air. Ayo kita beli ini sayang. Beli. Ini bagus banget nih. Ini pir kepeng, aku suka banget nih guys. Rencana aku mau picking, mau panen-panen ke perkebunan ya, tapi belum ada waktu. Guys, aku ini beli apa namanya terong. Ini terong per kilonya sekitar 20.000 guys. Pas ada diskon ya. Biasa Nana dan papanya beli ini, beli snack-snack. So wait eh. Nah ini guys, aku lihat ada lidah kucing. Guys, aku mau beli ini sate. Ini sate kambing ya. Ini harganya, ini murah. 20 tusuk harganya sekitar berapa ya? 80-an ribu lah. Oh, 90 ribu. Ini aku mau beli dua guys, soalnya murah di sini. Ini dua guys. Beli ini guys, ini sapi apa namanya, buat ragu. Guys, aku mau beli ini fish burger, ini buat anak-anak ya. Di sini kok dua doang nih. Oh ya beli biskuit, beli roti, tisu toilet guys. Di sini ada burger juga ini yang frozen, soalnya anak-anak sekarang di rumah guys, jadi aku harus masak tiap hari ya. Patatini frite guys, aku mau beli ini patatini frite, apa namanya, kentang goreng ya. Ini segini aja dulu deh, soalnya ini bukan supermarket yang biasa kita belanja ya. Ini apa ini sayang? Snack ya? Sate, kita ketemu sate guys, enak banget ini. Yummy. Si. Ini ada terong.
Guys, sudah selesai, kita belanja sedikit ya. Sekarang kita untuk di rumah lama. Nah, ini penampakan kita di sini. Tidak hujan hari ini. Gua parkir truk gua. Nah guys, liatin itu buah plumnya masih ada 1-2 ya. Nih, udah dimakan sama ini jodot. Ada beberapa yang udah diambil sama tukang kebunnya. Ya, nggak lihat ternyata. Oh my god, nih jatuh. Pada jatuh guys. Kita berapa hari ya? Kita nggak kesini udah 10 hari kayaknya. Hujan dan ini liatin. Oh my god. Nah guys, liatin ini pada jatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nih. Nah, ini. Tapi udah ini udah enggak enak, guys. Meskipun enggak busuk tapi udah enggak enak. Kenapa ya? Enggak tahu kenapa ya. Aneh. Ada yang enggak busuk tapi enggak enak. Nih. Kotor sekali nih. Ini nanti di ini tukang kebun lagi kesini untuk bersihin. Nih ya, pada busuk guys. Ya Allah, ya Allah, ya. Soalnya terlalu banyak sih. Tetangga juga enggak pada mau. Nih guys, kan masih bagus ini ya. Tapi enggak terlalu enak kalau udah gini udah tua kali ya enggak enak. Mama. Hmm. Hai, kasih buat kami.